ini kita akan juga mendengarkan sesi terakhir pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kamia Handayani selaku Executive Vice President Energy Transition and Sustainability dari PT PLN Persero. Kita akan bahas-bahas tentang accelerating business growth through innovative leadership. Dan untuk sesi ini akan dimoderatori oleh Kak Rainer Nathaniel. Oke, mungkin boleh berikan tepuk tangannya yang meriah untuk Ibu Kamia Handayani dan Kak Rainer. Halo, siang semuanya. Siang. Oke, okay, yuk uh, semangat yuk satu session sebelum ordering lalu kita uh, satu session lagi lalu kita lanjut ke ordering session. Nah mungkin um, sebelum kita masuk mungkin um, kita bahas dulu ya tentang dekarbonisasi. Dekarbonisasi merupakan suatu misi besar yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa keberlangsungan hidup manusia akan terus tercapai. PLN sebagai industri leader di bidang ketenaga listrikan Indonesia sadar betul tentang misi besar ini dan sudah menentukan misi mereka sendiri yaitu net zero emission pada tahun 2060. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang ini, ada cuplikan sedikit dari PLN untuk menjelaskan misi tersebut. Mungkin bisa diputar videonya. As a part of global commitment to reduce carbon emissions, PLN has implemented several strategic initiatives to achieve the target of net zero emissions by 2060. The first initiative is to conduct an early retirement for coal-fired power plants. Second, Accelerate and optimize the new and renewable energy for the power generation sector. Third, to expand the biomass co firing program as a replacement for remaining fossil fuel based generators. Fourth, establish a green energy ecosystem for industry and businesses through the adoption of renewable energy certificates. Fifth, Actively initiate electric vehicle ecosystem through public charging infrastructure, home charging, tariff incentives for electric vehicle owners, and a digital platform. Sixth, apply carbon capture utilization and storage technology to the remaining fossil generators. Seventh, develop hydrogen technology as an alternative energy source for electricity. Eighth, To advance a smart grid according to the need for the electric power system, as well as run the control system to achieve efficiency and optimization of energy supply and demand. These are PLN's commitments to a better life for future generations. BUMN untuk Indonesia. Oh, luar biasa sekali ya PLN ini. Nah, um, beruntung banget pada hari ini. Um, kita bisa kedatangan salah satu ujung tombak untuk memastikan bahwa net zero emission di perusahaan PT PLN bisa terlaksana. Maka dari itu, tanpa berlama-lama mari kita sambut Ibu Kamia Handayani PhD selaku Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability di PT PLN. Tepuk tangan semuanya. Selamat pagi Bu Kamia, silakan duduk Ibu. Baik. Mungkin um, tanpa berlama-lama, Bu, bisa kita mulai pemaparannya. Baik, uh, terima kasih, uh, Mas Eh uh, Pertama-tama, uh, saya mengapresiasi uh, Society of Renewable Energy dan juga Rakyat Merdeka yang menyelenggarakan event yang penting hari ini, yang saya hormati Bapak Agus Pabagio, Staf Ahli Menteri Lingkungan uh, Hidup dan Kehutanan, dan juga teman-teman uh, semua mahasiswa terbaik. Dari kampus terbaik di seluruh Indonesia, tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Uh, mungkin teman-teman, uh, kenapa saya hadir di sini hari ini? Mungkin kenapa teman-teman juga hadir di sini? Kenapa SRE dan uh, Rakyat Merdeka juga menyelenggarakan event hari ini? Salah satunya adalah karena kita sedang menghadapi krisis terbesar abad ini, yaitu pemanasan global. Kenapa terjadi pemanasan global? Karena setiap uh, makanan, setiap daging yang kita konsumsi itu menghasilkan karbon dioksida atau gas rumah kaca. Setiap liter uh, bahan bakar minyak yang kita gunakan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Setiap kWh listrik yang kita konsumsi menghasilkan gas rumah kaca. 1 kg gas rumah kaca di sini di Depok sama dengan 1 kg gas rumah kaca di Kairo sama dengan 1 kg gas rumah kaca di... New York sama dengan 1 kg gas rumah kaca di seluruh bumi ini. Sehingga aktivitas yang kita lakukan, aktivitas semua penduduk bumi yang dilakukan di seluruh pelosok bumi berkontribusi terhadap pemanasan global. Para pemimpin dunia telah bersepakat ya untuk mencapai perjanjian Paris, yaitu untuk membatasi pemanasan global di level 2 derajat Celcius, bahkan sebisa mungkin hanya di level 1,5 derajat Celsius di akhir abad ini. Tetapi kalau kita lihat teman-teman dari hasil konsolidasi uh, nationally determined contributions atau target-target yang ditetapkan oleh masing-masing negara terhadap perjanjian Paris ternyata gapnya masih sangat besar. Jadi uh, pada saat ini masih di level sekitar uh, 3,5 derajat Celcius. Dari target 2 derajat Celsius sampai dengan 1,5 derajat Celcius. Oleh karena itu IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change menyerukan dalam salah satu spesial reportnya agar bumi ini bisa mencapai net zero di, di pertengahan abad untuk bisa e, mencapai target 1,5 derajat Celcius. Sehingga muncullah yang namanya inisiatif-inisiatif untuk mencapai net zero emissions. Bahkan ada kampanye yang namanya Net Zero Race yang di-backup juga oleh lembaga PBB terkait perubahan iklim. PLN sebagai salah satu perusahaan listrik terbesar di Asia Tenggara tentu memiliki kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Tadi Ibu Nike sudah menyampaikan bagaimana kontribusi sektor energi ya terhadap pemanasan global. Mungkin boleh ke slide berikutnya. Pada kondisi bisnis as usual, atau jika kita tidak melakukan apa-apa, maka emisi gas rumah kaca akan mencapai lebih dari 1 miliar ton dari sektor power saja, dari sektor ketenaga listrikan. Dari pembangkit-pembangkit listrik yang di-generate, uh, produksi listriknya untuk menghasilkan uh, listrik dan dikonsumsi oleh seluruh penduduk Indonesia. Pada KTT Perubahan Iklim, uh, ke COP26 di Glasgow tahun 2021, Dirut PLN telah menyampaikan komitmen terbuka dan juga peta jalan untuk bisa mencapai net zero emissions. Sehingga ada alternatif skenario atau skenario yang lebih baik daripada skenario bisnis as usual. Sehingga akan dihindari emisi sebesar lebih dari 1 miliar ton di tahun 2060 menjadi nol. Emisi akan mencapai puncak pada tahun 2030, kemudian secara bertahap akan menurun dengan berbagai inisiatif yang dilakukan. Fokusnya, inisiatif tersebut akan berfokus pada clean energy, pada energi yang lebih ramah lingkungan dan teknologi yang lebih rendah karbon. Mungkin bisa ke slide berikutnya? Ada uh, strategi yang PLN uh, lakukan untuk bisa mencapai net zero emissions, yang berupa uh, strategi yang jangka pendek, yaitu bagaimana PLN bisa berkontribusi mencapai target NDC Indonesia di tahun 2030. Kemudian ada strategi yang sifatnya long term di atas 2030 sampai 2060, supaya bisa mencapai net zero emissions. Ini adalah strategi di sisi supply, bagaimana shifting atau beralih dari... Uh, Pembangkit atau dari produksi listrik yang berbasis fosil fuel ke pembangkit listrik yang berbasis uh, sumber energi bersih dan juga menggunakan teknologi yang rendah karbon. Kalau kita lihat di short term uh, inisiatif itu semua ada di dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik nasional mungkin barangkali teman-teman tahu atau disingkat RupTL, di mana ini adalah the greenest RupTL dalam sejarah PLN dan Indonesia. RupTL ini diterbitkan ditetapkan oleh uh, keputusan menteri ESDM dan ini terbit di tahun 2021 bulan Oktober. Dalam RUPTL tersebut 52% dari tambahan kapasitas pembangkit listrik antara 2021 sampai 2030 akan bersumber dari energi terbarukan. Sisanya adalah pipeline project yang memang sudah dalam proses ada yang sedang tahap konstruksi ada yang sudah dalam tahap perizinan dan sudah mendapatkan financial closing sehingga tidak mungkin bisa dibatalkan tetapi tidak ada new development of coal tidak akan ada pembangunan PLTU batubara yang baru untuk jangka panjang fokusnya akan lanjut ke kepada energi terbarukan namun karena nanti sumber-sumber energi terbarukan yang sifatnya Uh, base load, atau sifatnya, bisa menyediakan energi sepanjang uh, waktu, seperti misalnya dalam hal ini geothermal, ya, PLTA juga dia lebih uh, fleksibel, bisa menyediakan listrik yang cukup lama dalam seharian. Itu akan uh, sudah cukup dimanfaatkan, sudah potensinya sudah lumayan habis, sehingga di atas 2030 juga mulai fokus pada pembangkit-pembangkit yang disebut dengan variable renewable energy, atau pembangkit energi terbarukan yang memiliki karakteristik intermittent. Jadi dia tidak selalu ada setiap saat. Seperti misalnya tenaga matahari, dia akan akan muncul uh, paling peak selama 4 jam dalam sehari. Setelah itu dia akan mulai memudar. Kemudian angin juga ketika ada potensi anginnya uh, dia hadir tetapi ketika tidak ada dia tidak hadir. Atau ya tadi yang disebut dengan variabel energi, Sehingga VRi ini harus ditemani atau harus didukung oleh enabler lainnya, seperti baterai storage, kemudian juga interkoneksi antar pulau. Jadi, mungkin teman-teman, kalau tahu uh, listrik PLN ini kan uh, yang kita gunakan di UI hari ini, mungkin pembangkitnya itu adanya di mana, gitu ya? Jauh ya, itu ada jaringan transmisi yang, yang menyalurkannya. Nah, terjaringan transmisi PLN ini untuk saat ini yang interkoneksi antar pulau hanya Jawa dan Bali, Jawa, Madura, Bali. Tetapi ke depan kita akan melakukan interkoneksi dengan Sumatera dan juga dengan Kalimantan dan Nusa Tenggara supaya ada evakuasi energi terbarukan dari pulau-pulau luar Jawa. Karena center of demand untuk pemakaian listrik di Indonesia itu 80% di pulau Jawa, teman-teman. Tetapi potensi EBT di Jawa lama-lama akan habis. Kalau bangun PLTS di Jawa pun lahan yang diperlukan akan sangat besar sementara lahan di Jawa juga semakin berkurang sehingga potensi-potensi eh, energi -potensi terbarukan yang masih besar di Sumatera, di Kalimantan kita masih punya hidropotensial yang besar. Kemudian di Nusa Tenggara kita punya potensi eh, PLTS yang besar dan PLTB yang besar itu bisa dievakuasi ke Jawa untuk menuju ke net zero emission tadi. Kemudian, ada teknologi-teknologi teknologi baru yang juga perlu dieksplor dari sekarang dan sudah mulai PLN lakukan kerjasama partnership dengan berbagai pihak, seperti hydrogen, carbon capture, and storage. Tadi, Ibu Nika sudah sampaikan itu juga merupakan teknologi-teknologi teknologi yang akan digunakan. Tadi disampaikan oleh Pertamina bahwa kita memiliki sumber daya alam batubara yang sangat besar, sehingga tentu sayang kalau itu tidak digunakan karena ada aspek affordability tadi ya. Bagaimana listrik ini bisa terjangkau? Sehingga masih ada PLTU yang masih akan dioperasikan di tahun 2060. Tetapi dia harus menggunakan teknologi carbon capture and storage. Jadi tadi karbonnya ditangkap, kemudian ditransportasikan dan dimasukkan ke dalam reservoir untuk disimpan sehingga dia tidak keluar ke atmosfer. gitu Kemudian yang tidak kalah penting kalau kita lihat dekarbonisasi itu tidak hanya dari sisi bagaimana produksi listrik lebih rendah karbon, tetapi juga bagaimana listrik ini bisa mendorong dekarbonisasi di sisi hilir di sektor lain. Kita memiliki pilar yang kalau digambar ini pilar C. Di situ ada bisnis bisnis baru green bisnis yang bisa yang sudah dan akan terus PLN kembangkan untuk bisa membantu sektor hilir juga untuk decarbonize. Misalnya bagaimana tadi di video sudah diperlihatkan PLN mendukung atau menyediakan ekosistem untuk kendaraan listrik supaya sektor transportasi juga bisa ikut melakukan dekarbonisasi, menurunkan emisi di sektor transport. Kemudian juga ada renewable energy certificate atau carbon credit. Itu untuk membantu industri yang ingin mengurangi jejak karbonnya atau ingin memenuhi target um, terkait dengan compliance mereka untuk market luar negeri. Sekarang mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi kalau kita mau ekspor ke Uni Eropa harus uh, ada uh, harus dari tahun sekarang sudah harus mengurangi uh, menghitung carbon footprint dari produk yang kita ekspor. Nanti mulai 2025 harus mulai dikenakan pajak karbon jadi pihak importirnya itu harus membayar pajak karbon sebesar pajak karbon level di EU dan itu luar biasa besar sekitar 80 euro per ton sekarang ini dan di Indonesia tahun ini mulai akan diberlakukan pedagangan karbon pajak karbon dengan nilai 2, dimulai dengan 2 US dollar per ton dan satu lagi tadi pertanyaan di sini sebelumnya ada sangat menarik bagaimana mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia gitu di Pertamina. Dan itu saya rasa sama di PLN pun yang menjadi key enablers untuk bisa mencapai energy transition adalah bagaimana menyiapkan kapasitas sumber daya manusia di PLN baik dari sisi teknologi maupun dari sisi kompetensi untuk bisa mendukung target-target atau inisiatif-inisiatif strategis net zero emission ini. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Sebenarnya teman-teman karena topik di sini saya lihat keberlanjutan ya di event ini. Energy transition merupakan satu dari pilar-pilar keberlanjutan ya. Keberlanjutan itu sebenarnya besar aspeknya, luas aspeknya. Kita berbicara bukannya keberlanjutan lingkungan, tapi kita berbicara keberlanjutan sosial, keberlanjutan ekonomi. Tadi udah dibahas mengenai trilema, trilema energi. Bagaimana kita harus memastikan juga salah satu, mungkin teman-teman uh, tahu, yang SDGs nomor tujuh adalah bagaimana menyediakan clean, uh, universal access to electricity, uh, universal access to clean and affordable electricity. Jadi, dia udah semua trilema itu dicakup semua, jadi energinya harus bersih, harus affordable, affordable, dan harus universal gitu, harus semua dapat akses ke listrik. Di Indonesia kita alhamdulillah sudah sampai 99% electrification ratio. Dibandingkan saya baru masuk PLN dulu masih jauh gitu. Dulu targetnya itu ketika PLN ulang tahun ke-75 itu harus mencapai 100% begitu. Tetapi sekarang masih ada 1% yang belum ya. Dan kalau kita lihat dari uh, 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 per kapita electricity consumption per kapita kita tuh sepertiga dari rata-rata dunia, teman-teman. Jadi kita sekitar 1.000 megawatt hour per 1.000 kilowatt hour atau 1 megawatt hour per kapita per tahun. Sementara rata-rata penduduk dunia sudah di 3.000 kilowatt hour per kapita per tahun pemakaian listriknya. Artinya masih banyak yang menggunakan listrik itu hanya untuk keperluan yang basic-basic saja. Mungkin kalau di Jawa di Jakarta sudah punya kulkas, TV semua ya. Di, di luar mungkin masih di luar pulau Indonesia Mas pulau Jawa mungkin masih banyak yang menggunakan listrik benar-benar untuk kebutuhan basic gitu untuk lampu saja gitu seperti itu karena memang ada faktor ekonomi dan lain-lain bandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia sekitar 5000 kilowatt hour Singapura lebih tinggi lagi jadi um, itu makanya bahwa demand electricity di Indonesia itu masih akan naik dan karena kita masih berbasis fosil fuel saat ini masih sekitar 60% dari batu bara listrik kita berarti demand naik ini masih akan dilayani oleh listrik yang berbasis fosil tetapi ini akan lama-lama e, dengan makin banyak penetrasi renewable energy demand di atas 2030 itu sudah mulai e, turun emisinya karena sudah e, penetrasi renewable-nya sudah semakin banyak kemudian e, kalau berbicara Keberlanjutan aspek eh, lingkungan itu tidak hanya aspek eh, tadi yang emisi gas rumah kaca, ya. Kita memiliki juga emisi non-gas rumah kaca, jangan dilupakan gitu. Karena semua orang tuh sekarang di dunia ngomonginnya global warming, jadi lupa bahwa ada dampak-dampak eh, yang sifatnya lokal. Kalau global warming, kan tadi satu kilogram emisi di sini sama dengan satu kilogram emisi di tempat lain, karena dampaknya global gitu. Tapi ada juga emisi non-gas rumah kaca. Misalnya dihasilkan di, di, di Depok itu tidak akan berpengaruh ke yang lain. Seperti tadi yang dari kendaraan e, itu ada juga emisi sulfur dioksida gitu ya, atau dari pembangkit listrik ada SOx, ada NOx, ada debu. Nah itu juga e, sesuatu yang harus dimitigasi walaupun dampaknya tidak global. Itu bisa menyebabkan hujan asam misalnya, dan itu dampaknya lokal tapi juga berbahaya sehingga hal itu juga harus dimitigasi. Kemudian dari aspek sosial, ada yang namanya bagaimana diversity, gender, mainstreaming itu juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keaktivitas perusahaan. Makanya PLN telah mengeluarkan yang namanya statement of corporate intent terkait prinsip bisnis berkelanjutan. Jadi dalam menjalankan bisnis PLN harus menerapkan keseimbangan antara ekonomi Lingkungan dan sosial tahun lalu PLN telah mendapatkan, alhamdulillah, proper emas di pembangkit-pembangkit PLN meningkat dua kali lipat dibandingkan pembangkit-pembangkit, dibandingkan proper emas yang didapatkan di tahun sebelumnya. Jadi, proper emas itu teman-teman, penghargaan yang diberikan oleh KLHK yang paling tinggi untuk emas kemudian ada green uh, green hijau kemudian ada biru biru itu level compliance jadi seluruh aktivitas PLN sudah compliance dan bahkan uh, banyak diantaranya yang sudah beyond compliance atau mendapatkan proper hijau dan juga proper uh, emas mungkin sebagai awal ya mudah-mudahan ini tidak ini sedikit deh saya tambahkan uh, jadi untuk prinsip bisnis kelanjutan keberlanjutan ini sudah ada uh, statement dari direksinya tetapi tentu harus di harus diiringi dengan perangkat-perangkat yang akan uh, mendukung uh, pencapaiannya gitu ya seperti bagaimana target-target terkait ESG ini di cascade atau masuk ke dalam seluruh unit bisnis PLN Group dan bagaimana juga dimonitor dan ditrack uh, dan dan kemudian juga menyiapkan pelaporan Secara terbuka dan akuntabel, sehingga bisa dinilai oleh e, pihak eksternal e, untuk kinerja keberlanjutan PLN. Mungkin terakhir, karena di sini banyak teman-teman dari mahasiswa yang e, menjadi, seolah menjadi pemimpin masa depan, ya, dan mungkin ada yang akan menjadi pemimpin di PLN. Transisi energi keberlanjutan itu bukan e, tugas dari pemerintah saja. Untuk menackle krisis uh, climate crisis itu bukan tugas dari pemerintah, tetapi tugas kita semua masing-masing individu untuk menjaga keberlangsungan bumi, untuk pertanggungjawaban kita kepada generasi yang akan datang. Jadi dalam hal ini PLN membuka kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak akademisi, researcher, kemudian uh, industri leaders yang memiliki teknologi-teknologi baru, financial institution untuk ikut masuk dan membantu PLN berkolaborasi bersama PLN di semua lini untuk bisa mencapai target uh, energy transition and sustainability di sektor tenaga listrikan. Mungkin demikian, Mas Rainer, saya kembalikan dulu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu kami ya. Mungkin ada satu poin ya yang menurut saya sangat menarik tadi. RupTL PLN tahun ini adalah RupTL terhijau sepanjang masa PLN pernah membuat RupTL luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu semuanya. Ditambah lagi, dengan fakta tidak akan ada pembangunan PLTU baru kecuali yang sudah melakukan tanda tangan itu juga luar biasa sekali, menunjukkan komitmen PLN yang luar biasa untuk mencapai net zero emission. Mungkin uh, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu, ya saya agak penasaran. Um, dalam tiga tahun terakhir Bu, um, dunia digoncang dua kali dengan disrupsi yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19 dan juga tensi geopolitik dunia. Saya ingin bertanya. Apa pengaruhnya kedua disrupsi tersebut terhadap target net zero PLN dan bagaimana PLN dan juga Bukamia beradaptasi dengan kondisi tersebut? Terima kasih Mas Reina. Jadi kelebihan atau sumber daya yang dimiliki manusia yang mungkin tidak pernah habis itu adalah inovasi ya. Jadi bagaimana manusia itu senantiasa bisa beradaptasi, berinovasi menghadapi e, semua tantangan. Um, kalau terkait pandemi, memang e, mungkin tidak hanya PLN, semua bisnis lain juga ter, ter, terdampak ya. Jadi dari sisi electricity, electricity sales kita mengalami penurunan tentu dan ada baiknya juga terhadap emisi ya, emisi juga mengalami penurunan. Itu sangat, e, sisi positifnya adalah seperti itu. Tetapi memang ada disruption atau e, perubahan terhadap revenue atau e, pendapatan yang PLN dapatkan dari penjualan listrik. Tetapi alhamdulillah teman-teman kami di direktorat keuangan itu melakukan berbagai inovasi, berbagai cara sehingga cash flow masih tetap terjaga. Tidak tidak ada um, PHK begitu ya, tidak ada tidak ada yang dikurangi manfaat apapun terhadap pegawai. Kemudian um, bahkan PLN bisa dengan tentu dengan di support pemerintah memberikan uh, stimulus ya atau bantuan terhadap masyarakat yang terdampak berupa uh, apa namanya pengurangan biaya listrik gitu yang terdampak pandemi waktu itu dan tahun berikutnya 2021 malah eh, electricity sales PLN malah sudah meningkat lagi sudah meningkat dari tahun sebelum pandemi dan 2022 pun demikian jadi eh, apa namanya bounce back gitu ya jadi eh, dampak itu hanya terasa di tahun pertama dan setelah itu bisa kembali seperti sedia kala kemudian kalau untuk yang geopolitik saat ini mungkin kalau kami melihat tidak terlalu berdampak walaupun memang kita melihat energy security ya. Tadi disebutkan bahwa uh, masih kita uh, ada ketergantungan ke impor dalam hal ini minyak. Mungkin untuk minyak tidak terlalu terganggu oleh suasana geopolitik sekarang sehingga memang tidak 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 berdampak. Kita masih memiliki batu bara, kita masih memiliki gas sehingga dari sisi energy security kita masih aman gitu ya dengan geopolitik saat ini. Uh, mungkin itu sih. Baik, terima kasih Bu Kamia atas jawabannya yang luar biasa. Sayang sekali Bu, waktu kita terbatas padahal banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman, tapi mohon maaf juga teman-teman belum semuanya bisa kita sampaikan dan kita jawab pada hari ini. Jadi terima kasih Bu Kamia atas waktu dan presentasinya luar biasa. Saya yakin ilmu yang diberikan sudah memberikan inspirasi dan juga ilmu tambahan bagi teman-teman yang hadir di sini. Baik, teman-teman mari kita tepuk tangan. Terima kasih. Dan baik sekarang mari kita tutup um, sesi bersama Ibu Kamia. Ya. Um, terima kasih atas um, partisipasinya teman-teman. Saya Reiner Nathaniel sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan sekarang akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Kamia. Ya. semuanya tepuk, tepuk tangan terakhir untuk Ibu Kamia. Ya.